Halo bos. Waduh, kayaknya udah lama banget gak mainin dan gak upload game Steamfang Defense ini. Sebetulnya untuk bahan udah gue siapin sih udah lama. Cuma untuk masalah upload dan proses apa ya sebetulnya? Pengisi suara. Voice over ya kayak gitu. Jadi ya itulah pokoknya. Selain kesibukan sehari-hari, ya gue juga harus bagi waktu juga untuk keluarga, untuk cari makan, ya kan. Karena emang channel ini belum sepenuhnya bisa membiayai kebutuhan dan kehidupan keluarga gue gitu ya. Jadi buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, gimana ya, subscribe aja bos, gak susah kok, cuma mencet doang. Okay, ini dia Steampunk Defense Tower Defense level 7 dengan tingkat kesulitan hard. Sebetulnya gue males banget buat ngisi suara di game ini karena gimana ya bilangnya ya, agak susah juga bilangnya soalnya ini tuh gamenya itu terlalu kemudahan menurut gue. Saking mudahnya ya, gue kira anak-anak kecil yang belum paham game tower defense juga udah bisa nyelesain game kayak gini mungkin ya, tapi nggak apa-apa lah, gue tetap mainin game-game tower defense karena emang itu yang gue bisa kali ini. Ya gue malas aja sekarang main game, sih pun sebetulnya gue main game itu dari SD kelas 1 SD juga udah disodorin game sebetulnya. Cuman ya gini hasilnya, kalau misalkan nggak fokus ya kayak gitu. Soalnya gue sempet demen banget sama game, terus kesini semangat main game gue tuh kurang, dan akhirnya gue mutusin buat masuk ke musik. Tapi di musik pun ternyata nggak dapat support yang penuh gitu, benar-benar disupport enggak ya, akhirnya ngambang. Akhirnya ngambang dan ya nggak kemana-mana, di musik nggak nyampe mana, di game pun gini-gini aja gitu, konsol pun gua nggak punya gitu, PC pribadi pun gua nggak punya, dan ya kayak gini lah, memanfaatkan yang ada. Dan pokoknya gue nggak mau juga main game-game dengan grafik yang edan itu kan. Tapi gue sendiri juga mikir gitu, seandainya gue punya PC yang bisa ngolah grafik atau game-game yang keren itu, ya gue juga mesti mikirin gimana gue bisa beli PC kayak gitu, gitu duitnya di mana gitu kan. Nah kayak gitu, sedangkan YouTube ini tuh channel ini hidupnya udah lama sebetulnya, bahkan videonya sendiri udah hampir 1000 video yang diupload. Dan apa ya, gue ya YouTube sebetulnya udah lama. Sebelum ini gue juga punya channel khusus ya, cuman isinya itu gak bener semua. Jadi jadi maksudnya gak bener itu bukan kontennya yang gak bener sih, tapi itu bukan konten punya gue gitu. Jadi re-upload lah bahasanya kayak gitu. Dan gue itu khawatir
kalau cuma gitu doang ya buat apa gitu kan, ngapain gua bikin karya yang memang bukan punya gua gitu. Sedangkan ya main game ngerekam ya bukan karya sih kalau main game direkam terus diupload gitu, tapi lebih ke prestasi. Iya, prestasi kan. Gitu bahasanya mungkin tapi saya jadi nggak terlalu diribetin juga lah. Yang penting gue sekarang mau upload game-game yang gue mainin, strategi apa yang gue pakai gitu untuk nyelesain stage per stage-nya yang ada di game tersebut. Kayak gitu sih fokusnya. Jadi nggak ke hiburan, nggak ke entertainment, tapi lebih ke nunjukin strateginya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya. Mungkin nanti saya mau bikin ya game-game yang sifatnya entertain gitu. Cuma untuk saat ini ya kemampuan gue disesuaikan lah. Jadi jangan sampai melebihi sesuatu yang udah gue milikin saat ini gitu. Anyway, kalian udah nonton video ini selama 6 menit dan dengerin ocehan gue di sini, dan sayang banget kalau misalkan jadi subscribe ya channelnya. Karena nonton 6 menit itu bukan waktu yang sebentar loh. Jadi kalian mungkin ada sesuatu yang bikin nyaman, sesuatu yang menarik gitu yang gua omongin tadi. Ya itu balik lagi kepada Anda semua. Wah. Oke, selain jadi content creator di YouTube, gue juga dulu sempat punya beberapa website. Karena gue juga pengen nyobain lah bikin-bikin web gitu kan. Dulu itu waktu zamannya AdSense naik, AdSense blog. Gue ikutan bikin blog, gitu kan. Gue build blog, gue bikin akun AdSense, dan alhamdulillah banyak. Ya, beberapa akun yang udah ada. Dan ya kayak gitulah. Karena gak fokus ya gitu. Oke, sekian dulu lah video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yaudah.